Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Sazuan Education. Okey, saya nak cakapkan mengapa kita suka cakap baik beli. Baik beli ni orang selalu sangatlah kalau jatuhkanlah kereta tu mahal ke, rumah tu mahal ke, apa-apa barang tu mahal, kita cakap baik beli. Pertama, kadang-kadang kita bukan tak suka benda tu, tapi kita macam-macam kita kurang mampu lah. Maknanya orang lain tu mampu, kita kurang mampu. Kita cakap baik beli rumah, baik beli apa. Contoh kalau rumah kereta tu harga RM200,000, macam cakap baik beli rumah, baik beli rumah. Ha, itulah sekian. Dia sebab nombor dua, dia jealous dengan kebahagiaan orang. Kalau orang tu berjaya, dia jealous. Dia kata, bolehlah dia sekian. Kita mazik baik beli. Sebenarnya, orang tu lebih berjaya daripada anda, anda cakaplah baik beli. Nombor dua. Nombor tiga, tidak mengambil contoh apa kejayaan orang tu. Kalau contoh, kalau orang tu mampu beli kereta mahal-mahal, dia tak nak ambil contoh. Dia nak kata, ada bagi alasan, dia nak banggakan diri dia, dia cakap baik beli, baik beli. Jadi, kena ambil contoh dan jadi inspirasi supaya kita lagi majulah. Jangan anggap benda ni sebagai omong-omong kosong dan benda sia-sia saja. Jangan cakap kosong lah. Jangan tin kosong lah. Last kali, kita tak ada benda tu dah rasa membazir. Orang cakap, baik kita beli rumah. Sebenarnya orang tu dah ada rumah. Cuma dia nak kereta satu lagi untuk dia punya hobi ataupun dia punya keperluan lah. Dia nak bawa outing hujung minggu. Dia ada rumah banglo dah apa semua. So dia ada vampire. Lepas tu cakap baik beli vampire. Contoh kalau kereta sedan harga vampire, sebenarnya dia dah ada dah semua yang awak cakap tu semua dah ada. Cuma awak yang tak ada. Tu sebab dia cakap baik beli. Jadi kesimpulan dia, kita kena ambil inspirasi pada orang. Bukan cakap asyik membetikaikan orang cakap tu baik beli. Sekian daripada saya. Terima kasih yang menonton. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.